Gue tuh aneh-aneh gitu, ada yang suka anime, ada yang suka futsal. Burok mah udah jelas tahu anime lah ya. Isan tuh gak tahu anime. Gak tahu dia, sama sekali gak. Serius? Iya. Berarti dia termasuk orang-orang yang kalau nyebut anime tuh kartun gitu. Iya, nyebutnya kartun. Ada ide gak lo? Kira-kira Isannya kita apain gitu biar dia ngerti? Kita ajak dia ke event-event Wibu. Suruh ngapain dia? Tanya-tanya aja. Tanya ini aja. Karakter cosplay jadi kartun apa? Asan tugas lu nih Asan ya. Datang ke event Wibu, terus lu nanya, "No, di sana kan banyak cosplayer, lu tanyain lu cosplay jadi kartun apa?" Gua juga penasaran sama orang-orang tuh reaksinya bakal gimana. Oke, aku mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Okay. V sama Ci, Veci. Stop it. Yang kalian pakai ini kartun apa? Game. Kartun apa? Kayak mana sih? Kan sama aja kartun kan? Bombastic. Iya, aneh banget orang gua nanya ya. Bukan kartun. Iya, dari namanya Genshin. Oh Genshin. Genshin Impact. Oh gua tahu coy. Bukan kartun. Salah. Bukan ya, nggak bukan kartun. Game. Berarti sebutannya apa dong? Kartun apa anime? Bukan dodo. Berarti apa game? Karakter. Oh karakter. Tadi kamu game. Tadi dibilang game. Game kan bisa dimainin. Berarti kan kamu bisa dimainin enggak ya? Maksudnya ya. Karakter apa namanya? Keking. Aku baru tahu. Putau. Hah? Putau. 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 Iya. Oh. Oke, sekarang kita sudah ada dengan satu cosplayer yang akan kita tanya-tanya. Oke, namanya siapa? Zena, Pak. Namanya Zena. Oke, nama aku Ave. Oke, nggak perlu tahu ya. Ini kan aku baru pertama kali nih datang ke sini. Aku mau nanya, yang kamu pakai nih, cosplay yang kamu pakai nih, kartun apa? Anime dari Jujutsu Kaisen, karakter Sukuna. Entar, tapi anime sama kartun apa bedanya? Anime itu sama aja, tapi dari kata animation yang diadaptasi ke bahasa Jepang, jadi disebut anime. Oh, anime itu? Jadi yang kartun-kartun berasal dari Jepang, disebutnya anime. Oh, bukan kartun jadi? Kartun, tapi maksudnya ke animasi. Oh, gua taunya kartun. Nah, kalau misalkan ini nih, yang apa tadi namanya kartunnya? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Kalau hari Minggu tuh jam berapa tuh biasanya tayang tuh, biar gua nonton? Hari Minggu udah tayang, tinggal nonton aja. Di mana? Di Netflix ada. Oh bukan, di ada. Oh bukan Bebe. di kan biasa tuh di RCTI itu hari Minggu itu pagi. Beda. Oh beda. Doraemon. Oh ada. Yang dari Disney pun ada kalau dari RCTI. Oh itu anime juga Doraemon itu. Doraemon anime. Oh anime juga, ya. Okay. Jujutsu apa tadi namanya? Jujutsu Kaisen. Oke, gue bakal nonton Jujutsu Kaisen. Pertama ya. Pertama kali, benar. Oke, terima kasih ya. Siapa Zena ya? Ya. Terima kasih. Wih gila, bro, gue baru pertama kali nih ke acara-acara kayak gini. Gue pengen nanya, cosplay yang lo pakai ini kartun apa cuy? Dari Bunga Stray Dog ini ya. Ini namanya Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa? Yukichi. Fukuzawa Yukichi gitu. Oh jadi kartun itu ya, kartun Fukuzawa ya. Bro, sini dulu bro. Hah? Lo datang ke acara gini udah berapa lama? Baru dua kali sih. Ya, ini dan sama kapan? Sama yang dulu yang Robinson. Uh-huh. Ya. Bro, kan biasanya kalau peserta-peserta kayak lo gini ya, bukan peserta sih, pengunjung lah ya, pasti ada dong cosplayer yang lo demen gitu lah, maksudnya lo senengin karakter gitu. Ada? Ada. Di sini ada? Iya ada. Udah sempet foto belum tadi? Enggak, belum sempet. Sih. Belum sempet. Mau gue kenalin nggak? Gue bantuin kenalin. Ayo, gak usah. Ya, terus abis itu lo foto. Ayolah ya, oke? Okay? Yuk langsung, oke. Okay. Tunjukin ke gua. Sudah mikul. Itu. Kenapa? Itu. Boleh, ayo. Ayo, mana yang mana? Yang mana? Tunjukin. Ini. Yang ini, hijau ya, ini, hijau. Oke. Kak Miko, boleh ngobrol sebentar enggak? Boleh sini. Jadi, tadi aku habis nanya sama siapa? Wendy, katanya dia di sini mau kenalan sama kakak, mengidolai karakter kakak di sini gitu. Boleh kenalan enggak? Boleh kenalan. Kenalan dong, ya. Wendy. Ya. Biasa aja. Ya, boleh nanya-nanya aja. Udah berapa lama Kak cosplayer? Cosplay dari tahun lalu turun ke cosplay. Tapi kalau misalkan untuk kayak coba cosplaynya udah lama. Nanya lagi. Kok bisa ke sini? Sama cowok saya. Oh, ya. Enggak apa-apa, Bro. Enggak apa kan kenalan. Oke, ya udah. Ini aja dah. Salaman lagi. Ya. Mau foto apa? Foto bareng. Yo, foto bareng. Dit. Oke, aku mau nanya nih, kalian ikut-ikutan kayak gini udah berapa lama? Kalau aku, anggap aja tahun inilah. Aku belum lama. Kamu? Sama. Tahun ini. Nah, iya. Ketika kamu sebelum ikutan cosplay-cosplay gini ya, dan memutuskan untuk ikutan cosplay, apa yang ada di pikiran kalian pertama kali gitu? Ah, gue ikut cosplay lah. Gue mau jadi anime. Hah? Kok gitu sih? Gue pengen jadi karakter gepeng. Karakter gepeng apa? Kayaknya kamu bukan wibu ya?
aku kan baru pertama kali kesini. Iya tah, masa? Beneran? Masa? Iya benar. Aku kalau enggak bukan temennya siapa itu? Siapa tuh yang MC jelek itu? Iya, makanya aku minta penjelasan buat vlog aku. Iya. Aku kan pengen tahu. Karena pengen aja sih. Terus kan hari ini lagi pengen nyoba-nyoba buat ikut itunya kompetisinya. Jadi ya niat rental ini segala macam. Kalau kamu pasti beda dong. Apa yang terlintas di pikiranmu pertama kali? Diajak temen pertama kali. Tapi memang suka sama Jepangan. Iya. Kamu enggak? Awal-awal aku enggak tahu. Dia enggak suka Jepangan. Ya, bukan. Palsu. Dia palsu. Oke, terima kasih ya, Ci. Taman dulu. Siapa nih? V. Oke, foto dulu. Rame banget ya ternyata ya. Ras-ras terkuat di bumi ini yang ada di Lampung loh ini loh. Itu MC-nya gua kenal tuh. Atau dia enggak nengok kita parah banget sumpah. Iya, parah banget. Oke, kita cari tempat duduk ya. Katanya kan itu kan suka tuh di TikTok, di sosial media bilang-bilang kalau ada acara di sini kumpul jadi satu. Gue dari tadi nggak nyium bau bawang ya, tapi bau-bau ya biasa aja, bau-bau alam, bau-bau tanaman bawang maksudnya. Ini kenapa nih MC ini nanya ya? Siapa yang baru pertama kali? Gue udah nunjuk tadi. Gue soalnya emang pertama kali. Asik dong, wih. Halo, iya. Kenal. Halo bang, namanya siapa? Namanya Ave bang. Ave, baru pertama kali nih datang ke acara Wibu. Benar, baru pertama kali. Benar, emang Wibu atau kalau kita sih bilangnya orang normis ya? Uh-uh. Wibu atau normis nih? Enggak, apa Wibu normis gimana? Wibu itu artinya yang suka Jepangan, kalau normis itu artinya orang normal gitu. Oh, Wibu dong, gua Wibu. Suka, iya. Apa favoritnya, anime favorit? Enggak ada favorit sih. Tolong! Cuman yang penting kalau di Twitter tuh gua ada yang bagus, nonton gitu, aja. Nontonnya di Twitter? Nonton di Agasus ya? Agasus ya? Soalnya gua kalau di Twitter suka nyari video, nyari kode. Ini gitu. sendiri aja kesini. Enggak, ini sama yang ini nih. Yeah. Sama yang rekam-rekam ini. Gua datang bawa kameramen. Jangan-jangan YouTuber atau apa nih gitu. Boleh perkenalkan diri enggak nih? Kakak ini apa nih? Kalau ini ya profesinya sih sebenarnya ya orang biasa aja orang. Gitu. Cuman ini mau ngonten aja di sini. Mau ngonten. Ya, sekalian memang ini apa penasaran. Ini kan baru pertama kali penasaran di sini. Oh, penasaran melihat buruk MC. Nih, ngobrol ke sini. Ini jadi konten nih. Iya. Dimasukin ke YouTube. YouTube. Ya YouTube. Boleh tahu channel YouTube-nya apa nggak? Channel YouTube-nya MUK Entertainment. Segmen YouTube-nya apa nih? Segmen YouTube-nya daily vlog, challenge, ya gitu-gitulah, sehari-hari aja gitu. Oh, daily vlog. Berarti ke channel-nya bakal ada buruk. Halo guys, gitu. Ada. Bakal ada sering muka gue di sana. Buat teman-teman yang penasaran hasil videonya bisa langsung ke akun YouTube apakah? MUK Entertainment. MUK Entertainment. Tulisannya gitu. Ya, gitu. Nanti ada suara tuh. Oke, thank you kak. Ya, siap. Jadi sekarang kita bersama cosplay kartun apa nih? Obito dari anime Naruto Shippuden. Kartun Naruto? Ya. Oh, kartun Naruto ya. Oke, gue mau tanya bedanya kartun sama anime apa sih? Kartun kan, tapi kan memang benar kan? Bukan anime. Oh, bukan kartun? Anime itu dari Jepang. Kalau kartun itu dari Amerika, beda. Oh, beda. Tapi kan bentukannya kayak kartun. Beda, tetap. Oh, beda. Oh, ya udahlah ya. Yang penting anime ya. Ini apa? Obito. Iya, Obito. Dari anime Naruto. Yang mana sih? Lo kan seorang cosplayer. Pernah enggak lo mengidamkan seorang cosplayer juga? Pernah sih, tentunya pernah. Pernah ya? Kalau di sini ada enggak sekarang? Nah, itu tuh. Yang mana? Itu. Yang rambutnya ungu. Yang warna abu-abu. Yang warna abu-abu. Mau enggak kita samperin? Yuk kita samperin yuk. Pokoknya gua bantuin lo untuk kenalan tahu namanya aja. Ya, oke. Okay? Gua enggak bisa jamin lo bakal abis ini sama dia, tapi gua usahain lo tahu namanya. Oke? Okay? Oke. Siap. Sorry. Tadi keburu direbut MC. Jadi jadi gini ya. Kalian kan sama cosplayer. Iya. Nah, kamu juga pasti ada dong cosplayer yang mungkin selain kamu idolain juga. Nah, kebetulan si Rifan ini cosplayer juga mengidolai kamu. Di sini. Ya, makanya aku jadi abang-abang comblang. Okay. Jadi dia tadi gua bilang, "Lo mau apa? Mau kenalan?" Iya, mau kenalan. Jadi gua adalah jembatannya, kalian kenalan dong. Ya, Meo.
Ini Rifan. Ini Neo. Neo. Ini tadi Obito, ini apa? Ini Stila dari HSR. HSR itu apa? Honkai Star Rail. Oh, enggak sadar. Ya udah enggak usah lama-lama. Oke, ya. Udah kenalan ya. Selanjutnya mau ngobrol ya terserah. Gue yang penting udah kenalin. Oke, terus lu Rifan. Terima kasih Neo. Oke. Sampai ketemu di event-event Wibu selanjutnya.